Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ini Nina akan bahaskan satu lagi kes yang dah lama terjadi dan masih lagi kekal misteri sampai hari ini. Sampai sekarang masih tak ada jawapan untuk kes yang satu ni. Cerita kali ini melibatkan seorang gadis yang berusia 6 tahun meninggal secara misteri dan macam-macamlah teori yang keluar lepas tu. Ada yang kata family dia sendiri yang dalang semua ni, tapi family dia kata orang luar yang buat. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Pada pagi Disember tahun 2006, seorang budak perempuan telah dijumpai meninggal dekat basement rumah dia sendiri di Colorado. Pagi tu juga, parents dia call 911 untuk beritahu yang anak diorang ni hilang dari rumah secara tiba-tiba. Hasil siasatan menunjukkan yang budak tadi tu telah dijumpai dekat basement rumah diorang sendiri dan termasuklah sekeping surat minta duit tebusan. Tak lama lepas tu, kes ni telah viral dan hangat diperkatakan sampailah ke hari ini. Budak perempuan yang Nina maksudkan tadi adalah John Bennett Ramsey berusia 6 tahun yang telah lahir pada 6 Ogos tahun 1990 di Amerika. Dia ni merupakan anak bongsu ataupun anak kedua daripada dua adik-beradik. So dia ada seorang abang yang tu 3 tahun daripada dia. Masa tu abang dia berusia 9 tahun dan si John Bennett ni berusia 6 tahun. Keluarga John Bennett ni sangatlah kaya raya dan diorang ni hidup mewah. Ayah dia bernama John Ramsey yang merupakan seorang jutawan ahli perniagaan, manakala mak dia pula bernama Patricia ataupun Patsy merupakan seorang bekas ratu cantik. Sampailah pada pagi 26 Disember tahun 1996 sekitar pukul 6 pagi macam tu, John Bennett telah dilaporkan hilang secara tiba-tiba dari bilik dia. Kemudian parents dia terjumpa ada satu surat minta duit tebusan sebanyak $118,000 dan dalam surat tu kata kalau korang nak anak korang selamat, bagi duit tadi. So parents dia pun call lah 911 untuk laporkan kemungkinan besar yang anak diorang ni sebenarnya telah pun diculik orang. Parents dia pun call juga sedara mara diorang yang lain untuk minta pertolongan untuk cari anak diorang ni. Tak lama lepas tu, pihak polis pun sampai dekat rumah family Ramsey tadi untuk membuat siasatan yang selanjutnya. Masa polis tengah buat siasatan tu kan, jiran-jiran dan saudara mara family Ramsey ni pun ada juga dekat dalam rumah tu. Masa polis tengah kalut cari bahan bukti, diorang pun sama naik busybody dekat dalam rumah tu juga. Sepatutnya pihak polis ni kena larang lah orang luar untuk masuk dekat lokasi kejadian untuk mengelakkan sebarang bahan bukti ni rosak ataupun tercemar. Masa awal siasatan dekat rumah diorang tu kan, polis kata okey, kat rumah ni tak ada apa-apa tanda-tanda pecah masuk. Macam tingkap pecah ke, pintu kena congkil ke, tak ada semua tu. Disebabkan rumah family Ramsey ni sebenarnya agak besar, ialah sebuah banglo kan. So polis mengambil masa agak lama jugalah untuk membuat penyiasatan. Dalam rumah tu ada 15 buah bilik dan korang bayangkanlah setiap bilik tu polis kena masuk dan check. Tapi hasil daripada siasatan mengatakan okey, rumah ni okey, tak ada orang pecah masuk. Dan diorang tak jumpa apa-apa tanda yang pelik. Sampailah polis pun bagilah arahan kepada family John Bennett untuk mencari anak diorang ni di sekeliling rumah. Kemudian John telah terjumpa anak dia dekat basement rumah diorang, yang mana anak dia ni telah dibaluti dengan selimut. Tapi yang careless tu, si John ni angkat anak dia tu bawa pergi ke tingkat atas. Sepatutnya dia kena inform dekat pihak polis dulu, barulah diorang ni akan turun ke basement untuk siasat. Dekat sini kita dah boleh nampak lah yang John ni dah pun buat mistake dengan mencemarkan tempat kejadian. Dan satu lagi kesilapan yang pihak polis buat pada masa tu, diorang soal siasat mak ayah John Bennett ni tak berasingan kat tempat kejadian tu. So maybe masa polis tanya apa yang jadi masa tu, diorang berdua ni ada sama-sama. Hasil bedah siasat menunjukkan yang John Bennett meninggal disebabkan dia kena cekik. Dekat bahagian tengkorak dia menunjukkan ada kesan retakan. Jadi diorang percaya kesan retakan tu disebabkan kepala John Bennett ni telah dipukul dengan benda yang keras. Mulut dia pula kena seletip, dia punya tangan dan leher telah dicerut dengan tali putih. Selain tu dalam perut dia ni masih lagi ada sisa nenas yang belum lagi dicerna. So diorang assume yang John Bennett ni telah makan nenas tadi beberapa jam sebelum dia meninggal. Tapi tak ada kesan-kesan yang menunjukkan kata John Bennett ni telah dicabut, tak ada. Bila hasil postmortem tadi menunjukkan ada makanan yang belum dicerna dalam perut John Bennett, so diorang pun mula syak sesuatu tau. Sebabnya statement daripada parents dia kata sebelum John Bennett ni tidur, dia tak memang tak makan apa-apa pun. Jadi ada dua teori yang famous tentang kes ni. Teori yang pertama adalah tentang keluarga dia sendiri. Kan diorang ada terima surat minta duit tebusan daripada orang luar ataupun daripada orang jahat tu. Tapi polis rasa pelik dan was-was sebabnya surat tu dikarang sangat panjang macam sebuah karangan. Lepas tu pula surat tu ditulis dengan menggunakan pen dan kertas dari rumah tu tau. Dia macam tak logik tau bila ada orang jahat ni nak buat jahat, tapi dia ada masa yang tersangat panjang untuk mengarang sebuah surat yang panjang. Biasanya dalam keadaan yang nak cepat-cepat tu kan, si peceroboh ataupun orang jahat ni dia takkan tulis panjang dah. Dia akan tulis ringkas-ringkas je. Kalau kau nak korang selamat,
bagi duit aku banyak ni. And then duit yang si penceroboh tu nak pula tepat dengan jumlah duit bonus yang John dapat daripada syarikat dia pada awal tahun tu. So polis tertanya-tanya, ramai ke yang tahu berapa banyak si John ni dapat bonus pada tahun tu? Mesti tak ramai kan? Dia macam orang jahat tu seolah-olah tahu berapa banyak yang John Bennett dapat duit bonus. Dia macam something fishy sikit. Dan satu lagi, family Ramsey ni macam tak berapa nak bagi kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak polis. Sebab diorang kata tak pasal-pasal nanti ni diorang ni jadi suspek utama dalam kes ni pula. Pasal tulisan surat tu pula, polis masih tak jumpa siapa yang tulis. Polis ada minta lah parents John Bennett ni untuk tulis. So tulisan daripada orang jahat tu dengan Patsy ni hampir mirip tau. Tapi nak sahihkan sama ada Patsy memang tulis surat tu ataupun tidak, tak dapat dimuktamadkan. Manakala teori yang kedua pula adalah tentang si penceroboh ataupun orang jahat tadi. Jadi diorang percaya penceroboh tadi tu telah masuk ke rumah Ramsey ni melalui tingkap yang pecah dekat basement rumah dia. Tapi teori ni telah disangkal oleh pihak polis sebab diorang kata sarang labah-labah dekat tingkap tu tak pecah langsung pun. Lagipun lubang tu bukannya besar sangat pun. So maksudnya kalau orang masuk melalui lubang tingkap tu, tak mungkin dia boleh elak sarang labah-labah yang ada dekat situ. Sebab lubang tu kecil je. Kalau kau masuk dekat lubang tu, kau confirm akan langgar punya sarang labah-labah tu. Bukan tu je, ada lagi penemuan yang polis ni jumpa. Diorang jumpa ada kesan titisan darah yang tak dikenali pada seluar John Bennett. Sampailah pada 31 Disember tahun 1996, jasad John Bennett ni telah pun dikebumikan. Esok tu mak ayah John Bennett ni keluar TV dan minta orang ramai untuk mencari si pelaku. Sebenarnya kan, polis sendiri syak mak ayah John Bennett ni lah yang terlibat dalam kejadian ni, ataupun mak ayah dia ni lah dalang sebenarnya. Cumanya tak ada bukti sahih nak sabitkan diorang ni. Pada tahun 2006, polis telah menangkap seorang lelaki yang dikenali sebagai John Carr. John Carr ni mengaku dia lah yang buat semua tu tapi secara tak sengaja. Lepas tu dia kata dia terbagi dadah dekat John Bennett sebelum dia menyentuh ataupun cabul budak tu. Tapi tak lama kemudian tuduhan ke atas John Carr tadi tu telah pun digugurkan sebab tak valid. Sebabnya masa postmortem dulu dibuat, tak ada rekod yang menunjukkan ada dadah dalam badan budak tu tau. Lagi satu, DNA yang polis jumpa tu tak sepadan dengan DNA John Carr. Kemudian pada tahun 2006, peguam daerah telah mengesahkan teori penceroboh lagi masuk akal daripada teori family Ramsey. Jadi peguam tu keluarkan statement lah, dia kata family Ramsey memang tak ada kaitan dalam kejadian ni, diorang memang tak terlibat. So apa-apa cerita ataupun kabar angin yang mengatakan family Ramsey pun terlibat dalam kejadian ni tak betul. Semua tu adalah pihak media yang war-warkan, yang sebarkan cerita katanya. Sehinggalah pada tahun 2010, kes ni masih lagi dibuka dan siasatan ke atas DNA yang dijumpai dulu masih lagi diteruskan. Dikatakan ada dua orang suspek yang terlibat dalam kejadian ni. Siapa? Tak tahu lagi. Even pada tahun 2022 ni, kes ni masih lagi dibuka dan masih lagi tak dapat jawapan even dah 32 tahun yang lalu. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes pada kali ni. Korang percaya teori yang mana satu ataupun korang ada teori yang sendiri? Tapi yang membuatkan Nina rasa macam suspicious tu kan, surat dia yang panjang-panjang tu, surat minta tebusan. Macam penyangak tu macam ada masa pula nak tulis panjang-panjang, berjela-jela and then minta duit tebusan bagai. Kalau fikir logik lah kan, kalau dia nak tulis panjang-panjang tu, dia dah ambil masa yang agak lama tau untuk karang. So kalau dia dah ambil masa yang lama, dia ada possibility untuk ditangkap, untuk kantui apa yang dia dah buat pada masa tu kan. Tapi itulah, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni. Korang boleh komen di bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan cerita yang Nina kongsikan pada hari ini. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.